Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada. Saat ini, tim dari Aksi Cepat Tanggap Masyarakat Relawan Indonesia telah berada di salah satu titik posko pengungsian, tepatnya di Desa Tubo Puang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Nah, sahabat dermawan sekalian, bisa kita saksikan di belakang saya. Saat ini, tim dari Aksi Cepat Tanggap sudah mendirikan dapur umum. Nah, adapun target dari distribusi kita kali ini akan menyiapkan sebanyak 385 paket makanan siap saji yang akan kita salurkan ke beberapa titik posko pengungsian. Nah, adapun saat ini, alhamdulillah kami dibantu oleh warga maupun para penyintas yang berada di posko pengungsian ini untuk menyiapkan makanan saji dan telah mulai beroperasi sejak tadi pagi tadi. Untuk itu, sahabat dermawan sekalian, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi sumbangsihnya dimanapun Anda berada. Mulai dari kesempatan ini, kami mengajak kepada para dermawan sekalian, mari kita bersama-sama bergerak untuk bangkitkan Sulawesi Barat. Demikian yang sempat kami sampaikan, tim Aksi Cepat Tanggap melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.